Hajah Ade Yasin, selaku Bupati Bogor, melakukan kunjungan kerja pembangunan sekaligus peresmian turap, betonisasi jalan desa, jembatan 1 dan jembatan 2 di Kampung Cibolang, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Ade Yasin disambut oleh Adi Hendriana selaku camat, Kapolsek, dan Ramil serta seluruh kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Ciawi. Yang saya hormati Ibu Bupati Bogor, Ibu Hajah Ade Yasin beserta rombongan hadir di sini, Kepala DPMD Kota Bogor, Pak Asisten Pemerintahan, Pak Kepala Dinas Kominfo, dan juga Pak Kabak Tapem. Yang saya hormati, saya bisa hadir, saya sedang juga meninjau karena khawatir apa yang saya realisasikan kepada masyarakat ternyata realisasinya tidak sesuai dengan keinginan atau kenyataan. Makanya saya melalui Pak Asisten dan Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu saya minta coba cek, saya ingin langsung meresmikan kalau sesuai. Jadi di Ciawi ini sebetulnya harusnya memang sudah semua, tapi biasa mungkin ya. Ada 13 desa yang sudah di anggaran murni itu ada 4 desa ya. 4 desa, tapi di sini paling banyak sepertinya desa yang turun di perubahan ya. Paling banyak, itu kenapa? Kok bisa di perubahan? Apakah tidak percaya? Sami Sade, cok, jujur. Jujurnya, selesaikan 1 bulan Desember supaya masyarakat juga merasakan manfaatnya dari anggaran tersebut ya. Jadi saya minta juga anggaran ini adalah dalam rangka pemulihan ekonomi juga. Jadi sebaiknya dikerjakan melalui padat karya. Jadi melibatkan masyarakat untuk ikut membantu mengerjakan. Kan ini anggaran ini kan melalui Musdes ya. Dalam kunjungan kerja ini, Ade Yasin meninjau sekaligus gunting pita meresmikan pembangunan infrastruktur hasil pengalokasian dari program Sami Sade dengan menandatangani batu prasasti. Setelah itu, orang nomor 1 di Kabupaten Bogor tersebut memberikan bantuan sosial rutilahu secara simbolis bagi warga yang layak mendapatkan untuk masyarakat Kecamatan Ciawi. Sementara itu, Ahmad Rifai selaku Kepala Desa Teluk Pinang merasa bersyukur atas adanya program Sami Sade ini, mengingat selama masa pandemi banyak pembangunan yang belum dapat terrealisasikan. Alhamdulillah, yang jelas pasti cukup menyenangkan dong ya. Apalagi kita dikasih program dan sekaligus juga diresmikan oleh beliau, itu satu kebanggaan untuk saya sebagai kepala desa di Desa Teluk Pinang. Nah, panjangnya berapa, Pak? Ini kalau dilihat dari panjang, itu panjangnya itu 276, turapnya itu kurang lebih 100, dan lebar 2,5 meter, tinggi 0,15 meter, dan ada 2 jembatan di situ. Selesai dalam waktu berapa bulan ya, Pak? Ini kurang lebih hampir 80 hari, 2 bulan lebih lah. Soalnya kan kalau dilihat dari awal ini kan cuma masuk motor, itu pun kadang-kadang kalau misalkan jalan licin ya tidak bisa. Alhamdulillah sekarang dengan dibangunnya jalan Sami Sade ini, udah jelas lah dari segi perekonomian juga, para petani juga bisa langsung narik barang itu di lokasi tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Yasin sebagai Bupati Bogor untuk program Sami Sade-nya yang jelas bermanfaat bagi masyarakat, untuk khususnya untuk Desa Teluk Pinang. Bantuan sosial atau rumah tidak layak huni. Ya, terus atasnya ayah di tanggung aja sama orang atasnya. Thank you.
Radar Informasi melaporkan dari Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi. 1, 2, 3, 4.